sadar Umi ada demam. Umi agak demam. Aku tahu Umi kan suka makannya tuh yang asem-asem, yang pedes-pedes. Nah, anak aku waktu itu Bella udah mulai sakit tipes gitu kan. Terus akhirnya aku bilang Umi, Umi besok langsung periksa darah deh. Terus takut Umi entar enggak jaga makan, tahu-tahu ternyata Umi tipes. Di Sabtu itu sempat kedengaran Umi bilang, asistennya bilang, iya nih Wan, Umi juga bilang apa penciumannya hilang, katanya gitu. Ah, kok kayak COVID? Ya udah pokoknya besok Umi harus periksa darah. Aku minta Umi untuk pergi ke rumah sakit dekat rumah aku, gitu. Rumah sakit siaga, terus dia telepon Wan, asisten bilang, Umi udah di sini nih, udah di IGD. Ya udah, bentar ya, aku makan terus aku ke situ. Aku sama anak aku Selva, terus kemudian suami aku ya di situ Umi, terus Umi udah diambil darah, nggak lama terus dapat hasil darahnya. Kemudian dokter jaganya tuh bilang, gimana dok? Aku bilang, iya sih ini apa namanya, gimana dok, tipes nggak? Aku bilang, tipesnya sih belum terlalu mengarah ke tipes ya, gitu. Terus dia ngomong pelan, tapi ini saya ada curiga nih di sini, ini kalau pembagiannya seperti ini kok arahnya kayak ke COVID. Kaget kan aku. Nah Umi juga kan waktu itu saya suruh rapid, rapidnya negatif. Kemudian kita diskusi lagi dari hasil tolaknya itu, aku kasih lihat ke dokter, ke saudara itu, ke dokter Fahmi waktu itu. Terus si dokter Fahmi ngelihat loh, ini kayaknya Umi udah ada flek. Waduh kaget, ini parunya udah ada flek. Akhirnya, ini kan karena kita niatinnya pakai fotonya, maksudnya melalui handphone, jadi aku ragu kan, takutnya benar apa enggak. Kemudian akhirnya aku discuss lagi sama suami, ayo kita cari kemana ya, dokter Fahmi rumahnya agak jauh. Aku ingat ada saudara kita, udah pakai saudara deh emang, dokter Z, rumahnya dekat rumah. Akhirnya telepon, kita kasih tahu, izinin gak kita untuk datang gitu kan, ada oh ya tante datang aja. Datang kita bawa tolak sini, dia lihat, terus dia bilang, oh ya tante, ini apa, memang ini sepertinya udah mulai ada flek. Jadi, tapi tante tenang, aku langsung dikasih ketenangan sama dia, alhamdulillah. Terus tapi tante tenang, besok di swab aja. Nah, untuk pastinya lagi, ini teruskan. Ada scanning aja di gelas. Jadi udah, kita udah dapat itu, kaget juga. Nah, karena memang sepertinya arah ke COVID tuh udah menuju ke sana gitu. Kita masih tetap sih berharap bukan itu. Itu harus kita hadapi kalau kita serahin sama Allah. Alhamdulillah tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya Allah ada dalam genggamannya Allah. Aku bilang kamu gak usah pakai nangis. Aku bilang kita yang penting sekarang kuatin Umi dulu. Aku bilang Umi gimana ada sesak nggak? Enggak. Rasanya gimana? Ya cuma lemes aja. Perut masih sakit sih. Oh iya, kita udah sempat dapat obat tuh dari dokter Z langsung. Begitu positif, dokter Z udah langsung kasih beberapa obat. Jadi mesti ke rumah sakit. Terus dia kan nggak tahu nih kalau dia positif. Terus kenapa? Kenapa emangnya? Jelek ya? Jadi ini jelek ya? Ngomongnya gitu. Iya nih, aku bilang, ini hasilnya ini. Oh, terus dia bilang, tapi sehat kan? Aku bilang, ini sehat kan? Gak ada sekat, gak kenapa-napa. Insya Allah ini sehat, ini gak kenapa-napa. Semuanya kita kan mesti terima ketetapan yang Allah ini ya. Alhamdulillah sih, Umi, apa namanya memang. Emang alhamdulillah dia tahu gitu kan, dosa saya selalu buat dia selalu ngasih yang terbaik gitu kan ya. Ya, semua tentu ada dalam ketetapan. Alhamdulillah semua sudah bisa kita lalui dengan tetap bersabar, bersyukur. Alhamdulillah saya yang sehat bisa berbuat, bisa berbakti kepada Umi dan keluarga semua. Mudah-mudahan tercatat menjadi amal fadilahnya oleh Allah. Kemudian juga hikmahnya kita mungkin bisa lebih berhati-hati lagi, kemudian bisa mengingatkan bahwa saat ini memang luar biasa COVID ini udah terlalu
udah terlalu meningkat banget kan ya. Jadi kalau nggak kita punya kesadaran tinggi untuk memutus rantai, rasanya kita nggak pernah bisa tahu kapan kita bisa keluar dari pandemi. Jadi sebisanya kita jaga. Saya di rumah pun sekarang udah pakai ini. Gitu. Apalagi memang pasti di setiap rumah nggak mungkin bisa full. Satu rumah itu nggak ada yang keluar, pasti saya rasa mungkin agak sulit ya, entah itu pembantu masih beli apa-apa, entah itu suami yang masih ke kantor gitu kan balik. Nah itu kita mesti tahu bahwa kalau seperti itu harus langsung mandi, langsung masukin bajunya ke dalam ember untuk kemudian dikasih deterjen, kemudian bersih-bersih, dan tetap sama keluarga pun sebaiknya kita pakai masker karena kita nggak pernah tahu siap COVID itu ada di mana.